Al Nassr bongkar rahasia sukses Rayu Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Direktur Al Nassr Marcelo Salazar mengatakan, "Butuh upaya kolektif untuk meyakinkan Cristiano Ronaldo agar mau bergabung dengan klub Arab Saudi." Ronaldo bergabung dengan tim Liga Pro Saudi pada bulan Januari dan menandatangani kontrak dua tahun yang menguntungkan dengan klub tersebut. Dia sedang dalam performa fantastis untuk tim Riyad, mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan. Kedatangan Ronaldo di Saudi Pro League disusul banyak nama besar yang menuju Timur Tengah. Rekan setim lamanya di Real Madrid Karim Benzema, mantan bintang Chelsea N'Golo Kante, mantan trio Liverpool Roberto Firmino, Jordan Henderson dan Fabinho, serta pemain Wolves, Ruben Neves, semuanya mengikuti jejaknya. Untuk meyakinkan bintang besar seperti Cristiano, Anda harus memberinya proyek yang bagus. Ini bukan hanya soal uang. Cristiano adalah seorang legenda. Setiap kali Anda memeriksa statistiknya, Anda akan terkejut. Orang ini tampaknya tidak terbatas. Dia punya banyak ambisi. Anda harus menawarkan dia kemungkinan untuk melanjutkan jalur menakjubkannya di dunia sepak bola, dan itulah yang kami lakukan. Yang paling mengesankan bagi saya adalah seberapa besar komitmennya, tingkat profesionalisme yang dia tunjukkan setiap menit di dalam dan di luar klub, semua infrastruktur yang dia bangun di rumahnya, untuk mendapatkan pemulihan terbaik, untuk berada dalam kondisi terbaik. Kondisi setiap pertandingan, saya juga terkesan betapa sederhananya dia dengan semua orang di klub, tapi dia kompetitif dan pesaing yang suka menang.